SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas adalah salah satu dari sekian banyak SMK yang ada di Kabupaten Banyumas. SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. SMK Mandaka berdiri sejak tahun 2010. Inilah para pendiri SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas. Sekolah ini sudah melahirkan banyak tokoh sukses. Berikut beberapa profil alumni yang merambah di tingkat lokal maupun nasional. SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas adalah sekolah kejuruan yang membekali para siswanya dengan pengetahuan dan keterampilan agar siap untuk bekerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas berada di Jalan Syekh Makdum Wali, Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas. Selamat datang di SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas. Untuk memberikan pembekalan dan pengalaman bermasyarakat, berorganisasi, serta latihan kepemimpinan bagi siswa SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas, memberikan berbagai latihan ekstrakurikuler diantaranya Pramuka, Pagar Nusa, Bola Voli, Karawitan, dan Hadroh. SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas pada saat ini memiliki dua jurusan, yaitu Teknik Bisnis Sepeda Motor, TBSM, dan Teknik Komputer Jaringan, TKJ. Mari belajar di SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas, pasti lebih baik. Yes! SMK? Iya! SMK? Iya! SMK Mandaka? Unggul! Mandiri! Berkarakter! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardianto. Saya lulusan SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas tahun 2013. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Armada Tunas Jaya mulai tahun 2015 sampai sekarang. Di sini sebagai kepala bengkel, alhamdulillah. Dan untuk calon siswa baru, jangan pikir-pikir lagi, langsung saja daftarkan diri di SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas. Saya yakin setelah lulus di SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas akan jadi sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Devi Indriani. Saya lulusan dari SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas tahun 2015, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sejak tahun 2019 hingga saat ini. Saya bekerja di sini sebagai admin lapak aduan Banyumas. Ayo adik-adik kelas 9, segera daftarkan diri kalian ke SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Farhan Dwi Fatrosek, saya alumni dari SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas, lulusan tahun 2017, dan alhamdulillah sekarang saya bekerja di suatu perusahaan, yaitu PT Anugrah Tanjung Lestari, yaitu sebuah anak perusahaan dari PT Paman Persada Nusantara di dunia pertambangan. Dan alhamdulillah saya kerjanya itu sebagai instrumen elektrikal ya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di SMK Ma'arif NU 2 Karanglawas, segera, jangan menunggu lama. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.